Pemerintah Kota Bandung telah menambah sejumlah relaksasi di sejumlah bidang seperti pusat perbelanjaan, mal, dan retail. Pelaksanaan PPKM level 4 selama pandemi COVID-19, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, dan pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% pengunjung dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Waktu operasional pusat perbelanjaan pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu operasional toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari maupun alat kesehatan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari pukul 4 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu operasional non-kebutuhan sehari-hari pukul 4 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktu operasional pasar induk, kalau warung, restoran, rumah makan, dan kafe, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu operasional apotek dan toko obat buka selama 24 jam. Sementara waktu operasional pedagang kaki lima atau PKL, toko kelontongan yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari, agen atau outlet voucher, barbershop, pangkas rambut, laundry, cucian, bengkel kecil, cucian kendaraan lainnya pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk masuk ke pusat perbelanjaan disyaratkan telah tervaksin. Namun bagi yang belum divaksin karena alasan kesehatan atau belum melaksanakan dan kebagian divaksin karena kesehatan, bisa masuk pusat perbelanjaan dengan menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter dan bukti tes antigen dengan hasil negatif. Pelaksanaan kegiatan restoran dan kafe yang berada di pusat perbelanjaan dapat melayani dine-in dengan ketentuan paling banyak pengunjung 25% dan satu meja paling banyak 2 kursi dengan waktu 30 menit. Untuk bioskop, spa, karaoke, arena olahraga, dan tempat bermain anak masih belum diizinkan beroperasi.